Al-Fatihah.
menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaya Allah dituntut kalian doa itu yang sepijak maka panen itu kustafi wajar kaulah berat yang ini jahiliyah itu yang makanya kebodohan
orangnya yang bodoh. Apakah yang dimaksud itu jauh dari tuntunan agama? Simpun ini dimaksudnya. Apa benar zaman dulu itu orangnya bodoh? Ternyata mulai pinter-pinter ya. Zaman sebelum Nabi, zaman jahiliyah itu ternyata yang dimaksud adalah orang-orangnya dulu jauh dari tuntunan agama, jauh dari tuntunan Allah dan Rasul. Kalau berdasarkan pengetahuan sebelumnya, bahkan dalam ilmu bahasa, itu bahasa Arabnya tingkatnya tinggi, ismul balaghah. Yang saat ini kalah air-sair lapal-lapal terus LPN berkembang juga kemudian saat ini dikenal Google Map. Nek pulau sampai kaki ngagiri haro itu ngelok di Google Map pun biar gak usah ngelok Google Map pak ngelok darah kan lari itu gue seru aku tenang malah kayaknya di sini malah ngelok kan lari itu arah lo lagi dari jauh. Mereka berkata membuat bintang jemi hum yang dunia. Dengan melihat bintang kan berseru. Karena itu lo mobil, mungkin lo mobil mana para sepeda motor betul-betul lo benang tol. Kalau si melak lo mobil mana boleh, atau malang atau robot boleh. Jiliwat orang ini. Jurang kerjai pasir, lima bulan. Kemudian kalau kita nelo Google Map, dana ni kita nelo bintang. Ibu yang kerja arah, majunya ilmu zaman dulu. Bahkan nelo bintang, kalau itu sudah ramal masa depannya. Belum bintang kamu terungkap dia. Jadi yang jangan terungkap di masa sekarang. Zaman kebodohan punya bodoh-bodoh bukan begitu. Zaman kebodohan itu penyakit jauh dari tuntunan. Malah kalau kita ngaji Bukhari itu ada bentuk perkawinan di zaman jahiliyah. Bentuk siji dikengkeng gilir wong 10. Mungkin yang dulu ya anak jeluk nol dukun. Nah dukun ini mah lebih jeluk apatmu soto doni dulu. Gak usah tes DNA. Itu cocok sih tepat ya. Langsung lagi wujudnya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk pernikahan di zaman jadi wedok cici di kilir wong sepuluh. Mungkin lihat di dunia anak yang dipilih berdukun di bapak masih begini loh. Jadi itu pasti tepat ya bisa gantik tes dia itu. Jadi yang dimaksud dari situ adalah jauh dari tuntunan agama. Nah kata dari yang ini ingatnya pulau terlalu kata dari yang ada dalam kata jahiliyah itu dalam Al-Qur'an disebut empat. Sing pertama dunnul jahiliyah. Ya dunnuna billahi ghayrul haqqi dunnal jahiliyah. Al-Imran. Maknanya persangkaan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu enggak percaya karo Allah. Tapi dia perkara percaya benda lain itu bisa memberi manfaat mudharat. Makanya kita menyembah berhala, patung, kayu, berhala rokok, belenggut, bandulung. Yang percaya Allah, cuma percaya yang lain bisa memberi manfaat mudharat.
rezeki Allah ku ar-razzaq. Dan sing paling rezeki. Cuma ana wong kepingin sobe, duline nang gunung kami. Iya. Enten nang iki. Enten nang iki. Oh, boten enggak. Oh, jam gen kula iki jam malam kan. Oh, cilo-cilo kuwi pertama lek malam semua lebih. Wong sing bangsawan
Hidden. Bila akhirnya buat tambah akhirnya kau nangis ya, buat apa? Kau nangis ya, kau nangis. Jadi fanatisme golongan, jadi namanya fanatisme jadian. Jadi kita kalau membela orang itu dilihat benar, salah, bukan? Insya Allah, dan pulau sampai belum akhir.
nasya sholat alaiya babat nasya warikwal jannah. Kata Rasulullah, siapa orang kok lupa yang banyak sholawat berarti lupa jalan di surga. Sembahyang dan sholawat desa ngomotan ngomotan dungu kali sholawat diterima ngomotan ngomotan. Jadi sholawat kita ini enak kenapa ini enak mojo sholat mojo sholawat omanya pas kepepet-kepepet ini kota mati jos ngomotan sholawatnya kita berarti ini dendam merah 100 300 tunggal lewo sakit itu tunggal lewo. Nah pula tak jadi kau ini tadi dia ini kalau musuh tapi terlilit utang suge tapi terlilit asalnya suge minta kami minta apa ini kalau minta utangnya pencok-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 
Kata-kata ulama, wali kota, kata mau, solawat ini pun
aku ya buat lo makan nanti aku pesengetan dari sampai ini maca sholawat yang saya kubur di trami ya kan sing manggungi sampai nanti aku dikundi pun nah pesennya kan di kami lo sampai ngege bantu pulau dan sampai lo pulau duwe utang piro 500 dina kalau berfungsi kamu gak gawe-gawe Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa dzikril qulub wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqobbi lana biha jami'al hajat wa tutahuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsar ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azami maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata bil nar. Allahumma habib ilayna al-iman wa zadihu bi qulubina wa karih ilayna al-fusuq wa al-isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Allahumma razuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habib alladhi turja jama'atuhu li kulli الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.